Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Stella. Hari ini kita bakal bahas tentang cemilan cantik Stella hari ini. Langsung aja, pasti kalian sudah tidak sabar. Tadi sudah Stella kasih tahu kisi-kisinya itu di story Stella. Kalian juga sudah pada lihat kan. Jadi kita jajan cantik dari Tada. Yes, hari ini kita jajanannya itu jajanan kampung, jajanan masa kecil yang kalian juga sudah pada tahu, pada udah pernah coba. Kayaknya nggak mungkin nggak ada yang pernah nyobain yang namanya si kemplang ini tadi, kue tradisional. Jadi kalau di Medan itu namanya kemplang, kalau misalnya di daerah luar Medan itu namanya itu beda-beda, ada yang menyebutnya dengan gemblong, ada yang menyebutnya dengan getas dan bla bla bla. Jadi kalau buat kalian yang di luar Medan, hello, kalian bisa komen di komentar apa sih nama kue ini di daerah kalian. Oke, lanjut. Jadi ini adalah kemplang dari si Kiano Snack. Tela bilangnya Kiano Snack karena dia pakai Z, Kiano Snack. Yes. Jadi si Kiano Snack ini menjual berbagai macam cemilan dan kebetulan Tela itu ngiler dan kepengen kali sama kemplangnya. Entah kenapa udah lama banget enggak makan kemplang. Jadi kepengen aja gitu. Padahal si Kiano Snack ini dia menjual berbagai macam cemilan. Jadi enggak hanya kemplang sih. Kalian bisa kepoin nanti Instagramnya, dia itu banyak sekali menjualan cemilan, terutama cemilan tradisional. Dia itu banyak banget variannya gitu ya. Oke. Jadi si Kiano si kemplang ini tadi Tela ambil yang tiga rasa. Kalian bisa lihat tiga rasa, yang ini sudah Tela buka, minta maaf. Jadi yang ini yang belum Tela buka, ini kemasannya seperti ini. Jadi ini satu pack ini isinya 10, kalian bisa hitung isinya 10 biji. Jadi ada tiga macam, ini ada si kemplang pulut putih, ada si kemplang pulut hitam, dan ini ada si kemplang gula merah. Jadi ada tiga macam. Jadi untuk si kemplang pulut putih ini, satu pack ini harganya 10.000. Kalau yang kemplang pulut hitam sama yang gula merah ini harganya kalau nggak salah 12.000, isinya 10 gitu satu pack. Nah untuk pengiriman sendiri itu pakai Gojek, jadi dikirimin pakai Gojek untuk Medan dan sekitarnya. Dan kalau untuk luar Medan juga bisa, kalian juga bisa langsung kepoin si Kiano Snack ini. Yang pertama Tela mau bilang ini kemasannya keren banget, nilai plus banget. Jadi pada saat kita itu membeli jajanan tradisional itu biasanya pakai plastik kresek gitu ya, jadi dia ini lebih dikemas cantik seperti ini ya. Jadi ini bisa buat kayak acara arisan atau ulang tahun atau gift. Pertama kita kepoin rasa untuk si kemplang pulut putih ya. Ini dia, jadi Tela sudah cemal-cemil dari tadi, gulanya itu udah Tela iniin. Tela suka banget. Ini dia kemplang si pulut putihnya. Jadi kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana-mana yang kalian repot itu kan ketika dia kemplang itu dia keras kan. Jadi bagi yang orang tua atau yang anak-anak yang keras itu susah banget makannya. Nah, punya Denny ini sangat lembut. Enak banget, lembutnya itu pas. Jadi dia nggak keras dan nggak lembek gitu. Jadi pada saat kita gigit itu pas banget ya. Dan untuk ukurannya sendiri kalian bisa lihat dia segini. Dulunya seperti ini ya, segini dia besarnya. Dan ini satunya itu 1.000, tapi harus beli satu pack. Satu pack itu isinya 10 dan harganya itu 10.000, murah ya. Dan ini sangat cocok sekali untuk temen kalian ngopi ataupun ngeteh kayak Tela. Ini teh tawar ya, nggak pakai gula karena ini udah manis banget gitu. Jadi enak banget untuk ngeteh temennya ini, itu perfect banget. Dan sekarang kita mau nyobain yang pulut hitam dan gula merah. Let's go.
Ini dia yang pulut hitam dan gula merah. Jadi kita mau cobain yang gula merah. Kalian bisa lihat tuh gulanya itu tebel banget, dia nggak pelit sama gula, masya Allah. Jadi kita mau rasa ya, karena Tela paling males banget kalau gula merahnya itu kurang enak. Jadi kita cobain punya dia ini, enak gak ya gula merahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia pakai gula yang premium, benar-benar enak banget. Dia buatnya nggak ngasal, bener-bener yang memang kualitas premium. Jadi wajar harganya itu 100.000. Pantas kemplangnya itu best seller. Jadi tak ada memang. Si Kiano Snack ini dia best sellernya itu kemplang. Karena kalau ini tadi kalian bisa lihat kemplangnya itu enak banget, benar-benar lembut, gulanya tebel. Dia nggak pelit dan bahannya itu premium. Dan ini kita coba yang pulut hitam. Tuh. Gulanya itu setebel itu loh dia kasih. Ini benar-benar enak banget. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Masya Allah. Sudah Tela duga, makanya Tela makannya terakhir. Jadi tadi pada saat dia ngantar itu lagi panas-panasnya. Di antara tiga ini kalau misalkan tanya, Tela pilih yang nomor set ya. Tela suka yang kemplang hitam. Favorit. Nomor dua, Tela suka kemplang putih. Nomor tiga, Tela suka yang gula merah. Tiga-tiganya enak deh. Susah deh memilih antara kalian tiga. Oke, itu aja mukbang jajanan cantik Tela hari ini. Nantikan mukbang jajanan cantik Tela berikutnya. Tapi ini benar-benar enak banget. Kalian bisa langsung kepoin. Nanti Instagramnya akan Tela cantumkan di bawah. Jajanan dari Kiano Snack keluarga, bisa order by WA ataupun bisa DM ke Instagramnya. Oke, itu aja, kurang dari ini kalian minta maaf, sampai ketemu di mukbang cantik Tela berikutnya. Dadah, assalamualaikum.